Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelumnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa meneruskan kegiatan kita talabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore yang berbahagia ini merupakan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengambil manfaat atau faidah dari pertemuan kali ini. Berikutnya meneruskan membaca atau mempelajari sirah, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih berkaitan tentang perang Khaibar. Pada pertemuan yang telah lewat kita telah menyelesaikan bersama-sama kisah daripada perang Khaibar, yang peperangan ini berakhir dengan kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Kemenangan yang gemilang yang akhirnya orang-orang Yahudi yang mereka berdomisili menetap di daerah Khaibar ini akhirnya tunduk dan menyerah kepada kaum muslimin. Setelah terjadi peperangan berhari-hari, ya, dilakukan pengepungan dan pengejaran terhadap orang-orang Yahudi yang ada di daerah Khaibar, akhirnya mereka tunduk dan menyerah kepada kaum muslimin. Yang awalnya ketika orang-orang Yahudi sudah mengakui kekalahan mereka, awalnya diputuskan, disepakati orang-orang Yahudi harus keluar dari Khaibar. Mereka harus meninggalkan daerah Khaibar, dan tanah Khaibar ini dikuasai oleh kaum muslimin. Awalnya mereka sudah menerima dan setuju. Mereka boleh, ya, meninggalkan Khaibar dengan membawa apa yang mereka bisa untuk membawanya, berupa harta dan juga kendaraan. Berupa harta yang mereka inginkan ini boleh mereka bawa, kecuali emas, perak, ya, kuda dan juga keledai dan juga senjata, ini mereka harus meninggalkannya. Awalnya diterima oleh orang Yahudi keputusan ini, mereka harus meninggalkan daerah Khaibar, tanah Khaibar dikuasai oleh kaum muslimin. Namun setelah itu mereka mengajukan permohonan kepada Rasulullah, ya, mengusulkan kepada Rasulullah dengan usulan yang bermanfaat untuk mereka orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka meminta supaya mereka tetap diizinkan tinggal di daerah Khaibar. Mereka mengolah tanahnya, ya, perkebunan, pertanian yang ada di Khaibar. Mereka akan mengolah tanah tersebut, kemudian hasilnya dibagi dua. Hasilnya dibagi dua, separuh untuk kaum muslimin dan separuh untuk mereka, untuk yang mengelola, mengolah, menggarap tanah tersebut. Dan akhirnya ini disetujui oleh Rasulullah Maka seperti itulah akhirnya orang-orang Yahudi tetap diizinkan menempat, ya, berada di daerah Khaibar dengan kesepakatan mereka mengolah, ya, mengerjakan pertanian, perkebunan yang ada di daerah Khaibar, kemudian hasilnya dibagi dua, separuh untuk mereka dan setengahnya diserahkan kepada kaum muslimin. Keadaan seperti ini terus berlangsung sampai wafatnya Rasulullah, sampai pemerintahan Abu Bakar, sampai pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yang akhirnya di masa Umar bin Khattab ini orang-orang Yahudi diusir dari Khaibar karena pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi ini, ya, pasca perang Khaibar seperti itu yang diputuskan terhadap orang-orang Yahudi yang ada di daerah Khaibar. Peperangan sudah selesai, akhirnya keputusannya seperti itu, ya. Tanah Khaibar dikuasai oleh kaum muslimin, tapi orang-orang Yahudi tetap diizinkan tinggal di sana dengan kesepakatan yang telah disebutkan. Berikutnya syatun masmumatun, ada peristiwa kambing yang diberi racun, ya. Ternyata orang-orang Yahudi ini walaupun sudah menyerah dan sudah senyum bermuka manis di hadapan Rasulullah, mereka masih menyembunyikan, ya, permusuhan terhadap kaum muslimin, sehingga mereka masih berupaya untuk bisa melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah walaupun mereka sudah kalah dalam peperangan, sudah menyerah terhadap kaum muslimin. Masih ada makar yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin, yaitu dengan cara menjamu Rasulullah, dikasih, yaitu kambing, hidangan, daging kambing yang dibakar, kemudian ternyata kambing ini diberi racun dan dihidangkan kepada Rasulullah. Syatun masmumatun, kambing yang diberi racun. Wa ba'da ma'adal hudu'u, setelah keadaan sudah tenang, ya, peperangan berhari-hari sudah selesai dengan kekalahan dialami oleh orang-orang Yahudi, ya, kemudian keadaan sudah stabil, ya, keputusan yang ditetapkan seperti itu, orang-orang Yahudi tetap berada di Khaibar dengan yaitu mengerjakan tanah yang ada di Khaibar, hasilnya dibagi menjadi dua, sudah sepakat seperti itu, keadaan sudah normal, stabil, kaum muslimin juga merasa tenang dari kejahatan mereka. Ya, ketika keadaan sudah tenang, wa dhahabal khaufu, rasa takut sudah hilang, ya, keadaan sudah stabil, keamanan sudah normal seperti itu. Dengan kendali, keputusan berada di tangan kaum muslimin. Wa dhahabal khaufu, rasa takut, ya, ini sudah hilang. Adal yahudu ila khubthihim, ternyata orang-orang Yahudi kembali kepada kejahatan mereka. Ya, muncul kejahatan dan kejelekan mereka. Wa ta'amaru ala qatlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya ini ketika peperangan sudah selesai, kaum muslimin tidak langsung, ya, tidak langsung meninggalkan Khaibar, tapi bertahan di sana beberapa waktu sambil mengkondisikan keadaan di Khaibar. Kalau begitu perang selesai langsung ditinggalkan dan dibiarkan orang-orang Yahudi hidup di sana, dikhawatirkan, ya, orang-orang Yahudi akan kembali kepada kejahatan mereka, pengkhianatan mereka, mereka menyusun kekuatan lagi. Maka Rasulullah ketika peperangan sudah selesai tidak langsung meninggalkan Khaibar, tapi bertahan beberapa hari di sana sambil mengkondisikan keadaan normal, stabil, ya, baru ditinggalkan. Ternyata di tengah-tengah keberadaan Rasulullah dan kaum muslimin berada di Khaibar, ini orang-orang Yahudi merencanakan pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Fa'ahdau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatan masmumatan. Mereka menghadiahkan kepada Rasulullah kambing yang diberi racun, bukan kambing yang masih hidup, kambing yang sudah dimasak, ya, kambing yang sudah dibakar, kambing yang sudah dipanggang, sudah siap untuk dikonsumsi. Ini dihidangkan, ya, dihadiahkan kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Fa'ahdau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatan masmumatan biwasitati imro'ati Salami bani Maskamin. Mereka menghadiahkan daging yang diberi racun, daging kambing yang sudah diberi racun dengan perantara istrinya Salam bin Maskam yang bernama Zainab bin Harith. Wanita ini bernama Zainab bintu Harith, istrinya Salam bin Maskam. Ya. Ditugaskan wanita ini, dan tidak ada kecurigaan pada diri Rasulullah, ya. Selama ini sudah mereka baik-baik saja, sudah berbaur dengan kaum muslimin. Dilihat mereka sudah, ya, bermuamalah baik terhadap kaum muslimin sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Ternyata di balik itu mereka menyembunyikan niat yang jahat terhadap Rasulullah. Ini mereka menghadiahkan seekor kambing yang sudah dimasak kemudian dikasih racun melalui perantara seorang wanita yang bernama Zainab bintu Harith, istrinya Salam bin Maskam ahadi kubaroihim, yaitu Maskam siapa? Salam bin Maskam ini salah seorang dari pembesar mereka, termasuk tokohnya orang Yahudi, ya. Istrinya disuruh untuk mengantarkan daging kambing yang sudah dimasak kepada Rasulullah. Wa qad alimat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu az-zira'u, dan mereka sudah tahu bahwasanya daging kambing yang disenangi oleh Rasul adalah az-zira. Apa itu az-zira? Lengan depan, ya. Yaitu sampil kalau bahasa kita. Sampil bagian depan ini kesukaan Rasulullah dari daging kambing, ya. Bukan bagian rusuknya, bukan bagian kepalanya, ya, tetelan kepalanya, tapi yang paling disenangi oleh Rasulullah adalah sampil, az-zira, kaki bagian depan. Ini sudah ditanyakan sebelumnya, ya. Kita mau memasakkan kambing, kira-kira kesukaan Rasulullah itu apa, ya? Dikasih tahu kesukaannya itu adalah ini, sampil bagian depan. Nah, setelah mereka tahu kesukaan Rasulullah adalah sampil bagian depan, fa'aktsarat as-samma fihi. Nah, ini bagian ini yang diberi racun yang banyak sekali, dosisnya dilebihkan, ya. Kalau bagian samping paling dikasih sedikit seperti itu, tapi bagian sampil ini racunnya diperbanyak. Fa'aktsarat as-samma fihi, maka bagian itulah yang banyak diberi racun oleh mereka atau oleh wanita ini, banyak diberi racun bagian sampil. Wa tanawala minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul enggak ada kecurigaan sama sekali ketika diantar daging kambing, langsung dinikmati. Ya, dan sahabatnya juga ada yang ikut menikmati daging hidangan orang Yahudi ini. Wa tanawala minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung menikmati daging tersebut, kambing yang sudah dibakar, ya, masya Allah, ya, daging kambing yang sudah dibakar, yang sudah dimasak. Walakaha, dan beliau mengunyah-ngunyahnya, ya. Intinya kambing sudah diambil, dimasukkan ke mulutnya, dikunyah-kunyah, tapi ketika mau ditelan ternyata beliau tidak mampu untuk menelannya. Ya, daging kambing ini cuma sampai pada mulutnya Rasulullah, tidak bisa masuk ke dalam lambungnya, tidak bisa melewati tenggorokannya. Akhirnya apa? Tsumma lafadhoha, lalu dimuntahkan oleh Rasulullah. Dikunyah-kunyah, mau menelan nggak bisa. Ini menunjukkan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang-orang Yahudi bermaksud jahat seperti itu, Rasulullah sudah memasukkan daging yang beracun ini ke dalam mulutnya, dikunyah-kunyah, beliau tidak mampu untuk menelannya. Karena tidak bisa menelan, akhirnya dimuntahkan kembali, dikeluarkan kembali oleh Rasulullah. Tapi karena sudah masuk, ya, berpengaruh racun ini, berpengaruh di dalam tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak langsung jangka pendek akibatnya, jangka panjang, ya. Itu masih terasa pengaruhnya. Tsumma lafadhoha, lalu dikeluarkan kembali, dimuntahkan kembali oleh Rasulullah. Waqala, dan beliau bersabda, innaha syatun masmumatun, ini adalah daging kambing yang diracun. Dengan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu dari Allah, biasanya enggak ada masalah makan itu, ya. Ini kok enggak bisa menelan. Beliau mengatakan innaha syatun masmumatun, ini adalah kambing yang diberi racun. Wa sa'alal mar'ata wal yahuda, langsung beliau menanyakan kepada wanita yang menghidangkan hidangan ini. Wanita segera dihadirkan kembali, Zainab bin Harith tadi didatangkan kembali, diinterogasi. Ya, daging apa yang kamu hidangkan ini kok seperti ini, ya? Biasanya enggak masalah, ini kok bermasalah, diinterogasi, ditanya. Dan juga orang-orang Yahudi, ya, ditanya mereka berkaitan dengan kambing yang mereka hidangkan. Fa'tarofu bijari matihim, dan mereka mengakui kejahatan mereka. Setelah diinterogasi, mereka mengaku bahwasanya mereka menghidangkan kambing yang telah dibumbui racun. Apa alasan mereka kok mengaku? Mereka punya alasan. Kalau dia itu cuma sekedar pemimpin, bukan utusan Allah, pasti ya akan binasa dengan racun ini. Ya. Karena rencana mereka sudah bagus, tidak diketahui ya, dan tidak curiga sama sekali. Sesuatu yang mereka lakukan sangat rapi sekali, sehingga Rasulullah juga sempat memakannya, memasukkan daging ini ke mulutnya. Sama sekali tidak diketahui dan tidak dicurigai. Seandainya beliau ini cuma manusia biasa, bukan utusan Allah, dia cuma seorang pemimpin seperti raja-raja yang lain, akan mati, akan binasa. Ya, sehingga kita orang-orang Yahudi istirahat, ya, sudah tidak disibukkan dengan orang ini. Tapi seandainya dia benar-benar seorang nabi, pasti akan dijaga oleh Allah. Ini ya alasan mereka. Kalau dia benar-benar utusan Allah, pasti akan dijaga oleh Allah. Ternyata demikian. Kenyataannya beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi mengakui kejahatan mereka. Wa qalu, mereka mengatakan, qulna, ketika diinterogasi mereka mengatakan, in kana malikan nastarihu minhu. Kalau dia cuma seorang raja, seorang pemimpin seperti pemimpin-pemimpin yang lainnya, nastarihu minhu, dia enggak akan bisa terbebas dari racun ini. Ya. Dia akan makan dan akan mati kalau racun ini sudah sampai masuk ke dalam tubuhnya. Nastarihu minhu, sehingga kita istirahat, tidak disibukkan dan tidak diresahkan ya dengan keberadaan dirinya. Wa in kana nabiyan, dan seandainya dia benar-benar seorang nabi, la yadurruhu, racun ini tidak akan bisa memudaratkan dia. Pasti dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keyakinan orang-orang Yahudi seperti itu. Kalau cuma sekedar ngaku, ya, cuma nabi palsu, dia cuma seorang pemimpin, dia tidak akan bisa mengelak dari pengaruh jelek daripada racun ini. Tapi kalau benar-benar seorang nabi, pasti akan dijaga oleh Allah. La yadurruhu, tidak akan memudaratkan dia racun ini kalau benar-benar seorang nabi. Fa'afa anhum, akhirnya Rasulullah memaafkan mereka. Rasulullah memaafkan mereka, ya, tidak dikumpulkan dan dibunuh semuanya orang-orang Yahudi ini karena mereka melakukan makar dan pengkhianatan kepada kaum muslimin. Enggak, fa'afa anhum. Rasulullah memaafkan mereka, wa anil mar'ati, dan juga memaafkan wanita ini karena Rasulullah tidak apa-apa ya. Ketika diracun oleh mereka, alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah juga memaafkan mereka. Tsumma inna Bishrobna al-Barra'i. Kemudian ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah yang bernama Bishr ibnul Barra' ibnu Ma'rurin matamin ajli hadzal sami. Ternyata terjadi korban di kalangan kaum muslimin ya gara-gara daging kambing yang diberi racun ini. Alhamdulillah Rasulullah selamat. Tapi yang lainnya ini ada yang jatuh jadi korban. Seorang sahabat yang bernama Bishr ibnu al-Barra' ibnu Ma'rur, dia mati. Karena daging kambing ini tidak cuma dinikmati oleh Rasulullah dimakan bareng-bareng ya. Beliau suka sambilnya tadi, menikmati sambilnya sahabat-sahabat yang lain. Ada yang memakan bagian-bagian yang lain, tapi juga dikasih racun. Ada seorang sahabat yang meninggal dunia setelah makan daging kambing ini. Min ajli hadzal sami ya, disebabkan karena racun ini. Fa umira bi qatlil mar'ati. Karena di kalangan kaum muslimin terjadi korban, akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk membunuh wanita tersebut. Dia yang menjadi perantara ya, dia yang banyak berperan di dalam kejahatan ini. Karena di kalangan kaum muslimin terjadi korban, ada seseorang yang meninggal dunia, akhirnya Rasulullah memerintahkan wanita ini untuk dibunuh kisoson ya, dalam rangka untuk memberikan kisos, hukuman yang setimpal kepada mereka karena perbuatannya telah mencelakai orang lain dengan kesengajaan. Adapun Rasulullah sendiri alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak terjadi korban di kalangan kaum muslimin, mungkin wanita ini tidak dibunuh ya, tapi karena ada korban seperti itu, akhirnya wanita itu dibunuh. Ini di antara peristiwa yang terjadi ya pasca setelah atau pasca perang Khaibar. Ada kejadian seperti itu, orang-orang Yahudi masih punya ya kebencian dan rencana jahat terhadap kaum muslimin walaupun mereka sudah ditaklukkan di medan peperangan. Berikutnya istislamu ahli Fadakin, menyerahnya penduduk Fadak. Fadak ini nama tempat yang ada di luar Khaibar. Kalau Khaibar ada 3 wilayah kemarin, An-Nutah, As-Sakku, kemudian Al-Katifah, ada 3 wilayah. Ini daerah Khaibar. Ada daerah-daerah lain yang diduduki oleh orang-orang Yahudi tapi di luar Khaibar, namanya Fadak. Daerah namanya Fadak. Ini juga penduduknya adalah orang-orang Yahudi di luar Khaibar. Ya, Khaibar sudah ditundukkan, ditaklukkan oleh kaum muslimin. Fadakun qaryatun fi syarqi Khaibar ala bu'ti yaumaini. Fadak ini sebuah kampung. Fadak ini adalah sebuah kampung yang terletak di sebelah timur wilayah Khaibar. Jaraknya sekitar perjalanan 2 hari, ya, cukup jauh. Perjalanan 2 hari. Pakai jalan kaki, ya, naik unta, ini menempuh perjalanan sekitar 2 hari, sehingga jaraknya cukup jauh. Ala bu'di yaumaini, yaitu sejauh perjalanan selama 2 hari, sehingga Fadak ini sudah di luar Khaibar. Kalau Khaibar mencakup 3 wilayah yang sudah ditundukkan oleh kaum muslimin. Tu'raful yauma bihaitin. Kalau hari ini Fadak itu terkenal dengan sebutan haid. Hari ini Fadak dinamai dengan wilayah haid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad arsala Muhaisata bin Mas'udin ila Yahudi Fadak. Rasulullah ya sebelumnya sudah mengutus sahabatnya yang bernama Muhaisah ibnu Mas'udin ila Yahudi Fadak. Diberangkatkan pasukan yang dipimpin oleh Muhaisah ibnu Mas'ud ya, untuk menaklukkan orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah Fadak ini. Ba'da wusulihi ila Khaibar, setelah sampai di daerah Khaibar. Pasukan ya dibagi, sebagian menyerang daerah Fadak ini. Liyad'uhum ilal islami, untuk mendakwai mereka ke dalam agama Islam. Fa'abta'u alaihi, namun mereka tidak bergegas masuk ke dalam agama Islam. Ya, ketika pasukan kaum muslimin sampai kepada mereka didakwai, aslimu ya, masuklah kalian ke dalam agama Islam, taslamu, kalian akan selamat. Namun mereka tidak bergegas memenuhi ya seruan tersebut. Fa'abta'u alaihi, mereka menunda-nunda, nanti, tunggu ya. Tidak bergegas. Falamma sami'u bi fathi Khaibar, maka tatkala mereka mendengar ya Khaibar sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, tatkala mereka mendengar berita bahwasanya Khaibar ini sudah dikuasai oleh kaum muslimin, orang-orang Yahudi di daerah Khaibar sudah menyerah kepada kaum muslimin. Berita ini sampai kepada mereka, dakhalahum ar-ru'bu ya, rasa takut meliputi mereka. Ini orang-orang Yahudi yang jumlahnya lebih banyak ya, mereka sudah kekuatannya lebih hebat jika dibandingkan dengan daerah Fadak ini. Mereka punya banyak benteng ya, persenjataan juga lebih lengkap. Ternyata mereka bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Bagaimana dengan kita semua yang keadaannya lemah? Mereka diliputi dengan perasaan takut seperti itu ketika mendengar orang-orang Yahudi di Khaibar sudah ditundukkan oleh kaum muslimin. Wa talabu ayyu'amala bihim mu'amalata ahli Khaibar. Lalu akhirnya mereka menyerah tanpa peperangan ya. Mereka meminta kepada kaum muslimin supaya mereka diperlakukan seperti perlakuan terhadap orang-orang Yahudi yang ada di Khaibar. Diapakan tadi orang-orang Yahudi yang ada di Khaibar? Diizinkan mereka tinggal di Khaibar ya, yaitu mengerjakan tanah yang ada di sana, kemudian hasilnya diapakan? Dibagi 2 ya, hasilnya dibagi 2, setengah untuk kaum muslimin, setengah untuk mereka. Maka orang-orang Yahudi di daerah Fadak meminta seperti itu, ya sudah kita menyerah ya, enggak usah terjadi peperangan, izinkan kami ya tinggal di daerah ini, daerah Fadak, kami yang mengelola perkebunan persawahan yang ada di tempat ini, nanti hasilnya dibagi 2, setengahnya kami serahkan untuk kaum muslimin ya. Mereka meminta untuk diperlakukan seperti apa-apa yang telah diperlakukan untuk orang-orang Yahudi yang ada di Khaibar. Mereka tetap tinggal di wilayah mereka dengan konsekuensi seperti itu, ya. Enggak apa-apa, mereka tetap beragama seperti agama mereka, memeluk agama Yahudi, tapi berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Setengah dari hasil bumi yang mereka hasilkan itu diserahkan kepada kaum muslimin. Faqabila dzalika minhum, dan ini diterima oleh kaum muslimin. Iya. Ya, kalian enggak apa-apa, tetap tinggal di kampung kalian, tapi seperti itu syaratnya. Hasil bumi diserahkan sebagiannya. Fakanat ardu fadakin khalisatun li Rasulillahi khalisatan li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya diputuskan oleh Rasulullah tanah yang ada di Fadak ini, tanah dan hasilnya yang ada di daerah Fadak ini dikhususkan untuk Rasulullah dan juga untuk keluarganya. Kalau daerah Khaibar dibagi-bagi untuk kaum muslimin, ya, untuk prajurit dapat bagian, untuk para pejabat pegawai ada bagian, ya Rasulullah juga dapat bagian dari tanah yang ada di daerah Khaibar. Tapi khusus daerah Fadak, ya, ini dimiliki sepenuhnya untuk Rasulullah. Rasulullah menjadikan tanah Fadak ini khalisatan li Rasulillah, ya murni untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidak dibagi kepada sesama kaum muslimin yang lainnya. Yunfiqu minha ala nafsihi, yang dari hasil Fadak ini digunakan untuk menafkahi untuk dirinya dan keluarganya, ya Rasulullah, dan juga untuk anak dan istrinya. Wa ya'ulu shaghira bani Hashimin, dan juga untuk menafkahi anak-anak dari Bani Hashim. Bani Hashim termasuk keluarganya Rasulullah, ya, termasuk Ahlul Bait ini, Bani Hashim di sini. Maka juga mendapatkan bagian dari tanah Fadak ini. Wa ya'ulu shaghira bani Hashimin, dan juga untuk menafkahi anak-anak kecil, anak-anak dari Bani Hashim. Wa yuzawwiju aymanahum, dan juga digunakan untuk menikahkan yang apa? Menduda di antara mereka untuk biaya pernikahan, yaitu janda-janda mereka atau mungkin duda-duda mereka atau gadis-gadis yang terlambat menikah, ya, para jejaka yang terlambat menikah karena enggak punya biaya. Lah ini dibiayai dari ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya dikhususkan untuk keluarga beliau, untuk keluarga beliau, istri dan anak-anaknya, dan juga untuk Bani Hashim dari kalangan orang-orang yang membutuhkan di antara mereka. Kemudian Wadil Qura, ada lagi tempat namanya Wadil Qura. Ini juga di luar Khaibar yang akhirnya menyerah terhadap kaum muslimin. Sebagaimana Fadak ini menyerah kepada kaum muslimin, ya, imbas daripada kekalahan orang-orang Yahudi yang ada di Khaibar, orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya juga takut kepada kaum muslimin. Di antaranya orang-orang Yahudi yang berada di Wadil Qura, nama tempat. Wasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Khaibar ila Wadil Qura. Setelah perang Khaibar, ya, orang-orang Yahudi di daerah Khaibar berhasil ditundukkan oleh kaum muslimin. Rasulullah meneruskan perjalanannya ke Wadil Qura, ke suatu tempat namanya Wadil Qura. Wilayah yang ada di sekitar daerah Khaibar tapi di luar Khaibar. Wada'a ahlaha, Rasulullah menyeru penduduknya. Penduduk Wadil Qura ini diajak masuk ke dalam agama Islam, wahum Yahudun, dan mereka adalah orang-orang Yahudi, ilal Islam, untuk masuk ke dalam agama Islam. Falam yaslamu walam yuslimu walam yastaslimu. Ketika diajak masuk ke dalam agama Islam, mereka enggak mau masuk ke dalam agama Islam dan mereka enggak mau menyerah. Ya. Mereka tetap bersikeras dengan pendirian mereka, berpegang teguh dengan agama mereka, dan tidak mau menyerahkan, ya, kampung mereka kepada kaum muslimin. Beda dengan Fadak tadi, mereka meminta dibiarkan tetap memeluk agama Yahudi, ya, tapi mereka bersedia untuk memberikan sebagian dari hasil bumi mereka kepada kaum muslimin. Ini bentuk penyerahan seperti itu. Tapi Wadil Qura enggak. Orang-orang Yahudi yang berada di Wadil Qura enggak masuk ke dalam agama Islam, enggak mau menyerah, juga enggak mau, ya. Falam yuslimu walam yastaslimu. Mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam dan juga tidak mau menyerah. Orang-orang Yahudi di daerah Fadak mereka menyerah, ya. Wa kharaju lil qitali, dan mereka malah keluar untuk melakukan peperangan. melakukan perlawanan kepada kaum muslimin. Wa baraza minhum rajulun, akhirnya keluarlah salah seorang di antara mereka, sebagaimana sebelumnya ya. Ini kebiasaan orang-orang Arab sebelum perang berkecamuk terjadi al-mubarazah, adu tanding, duel satu lawan satu, dua lawan dua. Ini sebagai bentuk pemanasan ya. Sebelum dua pasukan perang bertemu, perang berkecamuk di medan perang, ini biasanya diawali dengan seperti itu. Pemanasan, yaitu mubarazah, adu tanding satu lawan satu, dua lawan dua, sebagaimana kemarin dalam perang Khaibar juga diawali dengan ya atraksi seperti itu. Satu orang keluar di kalangan mereka, diladeni satu orang oleh kaum muslimin untuk memancing ya, untuk memanas-manasi, untuk membangkitkan geramnya supaya ketika perang berkecamuk ini sudah ya darahnya mendidih seperti itu karena melihat saudaranya terbunuh di hadapan mereka. Maka keluarlah salah seorang di antara mereka untuk melakukan adu tanding satu lawan satu. Faqatalahu Az-Zubair bin Al-Awwam. Satu orang ini berhasil dijatuhkan oleh Zubair bin Awam, sahabatnya Rasulullah. Kemenangan didapatkan oleh kaum muslimin ya, berhasil dibunuh orang Yahudi dalam adu tanding satu lawan satu. Tsumma akharu, lalu keluar lagi yang lainnya. Faqatalahu, bisa dibunuh lagi ya. Ketika satu sudah terjatuh, terbunuh, keluar lagi yang satunya tetap diladeni oleh Zubair bin Awam. Tsumma tsalitsu, kemudian keluar lagi yang ketiga. Faqatalahu Aliun, lalu dibunuh oleh Ali. Hatta qutila minhum ahada asyara rajulan, sampai akhirnya terbunuh dari mereka berapa? 11 orang laki-laki ya. Ternyata enggak ada satupun yang menang di antara mereka. Keluar satu jatuh, keluar satu jatuh, keluar satu jatuh, sampai terkumpul 11 orang terkapar di antara mereka. Kullama qutila minhum rajulun, setiap kali terbunuh di antara mereka seorang laki-laki, da'al baqiyata ilal islami. Rasulullah ya mendakwai sisanya ini, diajak masuk ke dalam agama Islam ya. Ketika ada satu orang mati di antara mereka, jatuh di antara mereka, terbunuh, ini tidak langsung diserbu ya, diseru lagi. Ini ya, orang yang kalian kirim sudah terbunuh, gimana dengan kalian? Siap enggak masuk ke dalam agama Islam? Sudah, masuklah kalian ke dalam agama Islam, kalian akan selamat. Seperti itu. Setiap kali terbunuh didakwai, setiap kali terbunuh didakwai, sampai akhirnya jatuh di antara mereka 11 orang laki-laki. Wa kullama shalla sholatan da'ahum. Demikian juga setiap kali kaum muslimin melaksanakan sholat ya, karena ini berlangsung ya cukup lama. Setiap kali kaum muslimin melaksanakan sholat, da'ahum, selesai sholat kaum muslimin juga menyeru mereka, mendakwai mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Hatta amsau, sampai waktu sore hari. Dari pagi ya sampai sore hari didakwai, dinasehati, diajak masuk ke dalam agama Islam, satu persatu gugur di antara mereka, jatuh di antara mereka. Tsumma ghada alaihim, sampai akhirnya menjumpai waktu pagi atas mereka. Dari waktu pagi sampai sore hari, sampai datang pagi hari lagi. Falam yartafi asy-syamsu qaida rumhin, dan tidaklah matahari itu naik setinggi tombak ya. Jadi sampai pagi harinya itu masih didakwai oleh Rasulullah, diseru mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, dan tidaklah ya datang kepada mereka waktu pagi matahari naik seukuran satu tombak. Hatta inhazamu, akhirnya mereka dikalahkan, yang akhirnya mereka mengalami kekalahan pagi harinya sebelum matahari naik tinggi. Wa ghanimal muslimuna maghanima katsiratan, dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang banyak sekali. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang ya, harta yang didapatkan dari orang-orang kafir dengan peperangan ya. Ini adalah ghanimah. Ini kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang banyak sekali dari mereka. Tsumma talabu ayyu'amala bihim mu'amalata ahli Khaibar. Setelah mereka bisa dikalahkan, Akhirnya mereka menyerah dan tunduk kepada kaum muslimin. Mereka meminta orang-orang Yahudi ya di Wadil Qura ini meminta kepada kaum muslimin, meminta kepada Rasulullah supaya diperlakukan seperti apa-apa yang diperlakukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Khaibar. Mereka minta tetap diizinkan tinggal di daerah tersebut, Wadil Qura, dan diizinkan untuk tetap beragama dengan agama Yahudi, dan mereka siap menyerahkan separuh hasil bumi mereka untuk kaum muslimin ya. Mereka tidak masuk ke dalam agama Islam sebagaimana orang-orang Yahudi yang ada di Khaibar tetap memilih agama mereka. Tapi kesepakatannya seperti itu ya, bahwasanya negeri mereka dikuasai oleh kaum muslimin. Mereka berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Yang menghukumi mereka adalah kaum muslimin, dan separuh dari hasil bumi mereka adalah milik kaum muslimin, diserahkan kepada kaum muslimin. Dan seperti ini yang dipinta oleh penduduk Wadil Qura ya, minta diperlakukan seperti perlakuan terhadap orang-orang Yahudi yang ada di Khaibar. Faqabila dzalika minhum, dan ini juga diterima oleh Rasulullah. Berikutnya musolahatu ahli Taima, perdamaian dengan ahlu Taima. Ini juga wilayah-wilayah yang ada di sekitar Khaibar ya, ibaratnya Khaibar itu daerah kota, itu daerah pinggiran-pinggiran sekitar ada wilayah-wilayah seperti itu. Di luar wilayah Khaibar ada Fadak, ada Wadil Qura, di sini ada Taima. Musolahatu ahli Taima ya, ahlu Taima ini minta berdamai terhadap kaum muslimin. Kalau Wadil Qura masih melakukan perlawanan ya, masih melawan terhadap kaum muslimin, ahlu Taima enggak, dari awal sudah minta damai. Wa wasala ila yahudi Taima akhbaru Khaibara wa Fadakin wa Wadil Qura, sampai kepada orang-orang Yahudi yang berada di Taima ya, sampai kepada mereka berita tentang kekalahan orang-orang Yahudi yang ada di Khaibar, yang ada di Fadak, dan juga yang ada di Wadil Qura. Orang-orang Yahudi yang ada di daerah-daerah sekitar sudah tunduk kepada kaum muslimin. Khaibar sudah tunduk kepada kaum muslimin, Fadak sudah tunduk kepada kaum muslimin, Wadil Qura juga sudah tunduk kepada kaum muslimin. Orang-orang Yahudi yang ada di Taima ini mendengar berita mereka, semuanya sudah menyerah ya, semuanya sudah tidak bisa melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin ya. Maka orang-orang Yahudi yang ada di Taima ini enggak ingin mati konyol ya, mereka enggak ingin mati konyol ya, percuma melakukan perlawanan. Lawang orang-orang saudara-saudara mereka yang lebih hebat, yang lebih kuat aja kalah, apalagi mereka ya. Mereka tidak ingin mati konyol di hadapan kaum muslimin. Fasolahu ala daf'il jizyati, dari awal mereka sudah ya sepakat damai dengan siap membayar jizyah, membayar upeti kepada kaum muslimin. Ya, seperti orang-orang Yahudi yang lainnya, sebagian hasil bumi mereka diserahkan kepada kaum muslimin. Mereka tidak melakukan perlawanan, tidak melakukan peperangan. Fasolahu ala daf'il jizyati, mereka ya sudah berdamai dengan kaum muslimin, diizinkan untuk tetap beragama di atas agama mereka, agama Yahudi, diizinkan tetap tinggal di negeri mereka, di kampung halaman mereka, dengan catatan mereka siap membayar jizyah. Apa itu jizyah itu? Ya upeti tadi ya, kalau bahasa kita membayar upeti, sebagian hasil bumi mereka diserahkan kepada kaum muslimin, dan mereka berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, dan mereka diberikan kebebasan. Mereka diberi kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama mereka, sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini ya, di luar agama Islam diberikan kebebasan oleh Rasulullah. Tapi mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin, mereka dilindungi, tidak diperangi ya, tapi seperti itu mereka diwajibkan untuk membayar jizyah, bayar upeti. Wa makatsu fi biladihim aminina, dan mereka tinggal di negeri mereka dalam keadaan aman. Darah mereka terjaga, harta mereka juga terlindungi, tidak diperangi, tidak dibunuh, harta mereka tidak dirampas, selagi mereka ya tetap memperhatikan apa yang menjadi kewajiban mereka, membayar fidyah kepada kaum muslimin. Yang terakhir yang disampaikan, zawajuhu sallallahu alaihi wasallama wa bina'uhu bi Safiyata. Menikahnya Rasulullah dan juga beliau mulai membangun rumah tangga dengan Safiyah. Siapa itu Safiyah? Kemarin ya, Safiyah bintu Huyai, istrinya Kinanah yang dibunuh oleh kaum muslimin karena melakukan pengkhianatan yang sudah disepakati ya, barang berharga yang mereka miliki orang-orang Yahudi yang ada di Khaibar setelah mereka menyerah itu emas perak yang mereka miliki harus diserahkan kepada kaum muslimin dan mereka tidak boleh menyembunyikan. Apabila seperti itu darah mereka terjaga, darah mereka terlindungi. Kalau sampai mereka enggak jujur, berkhianat, ada yang disembunyikan ya, tidak diserahkan kepada kaum muslimin, maka Rasulullah berlepas diri dari darah mereka. Ternyata ada seseorang tokoh ya, orang pentolan tokoh yang bernama Kinanah bin Abi Al-Haqid ini ya tidak menepati kesepakatan tersebut. Dia menyembunyikan banyak perhiasan emas dan perak yang dia miliki. Akhirnya setelah terbukti dan ketahuan, laki-laki ini dibunuh. Dan istrinya yang bernama Safiyah bintu Huyai ini ditangkap, dijadikan sebagai tawanan oleh kaum muslimin. Ya, istrinya Safiyah bintu Huyai ibnu Akhtab ini dijadikan tawanan oleh kaum muslimin, yang akhirnya dia dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Safiyah bintu Huyai ini adalah istrinya tokoh yang ada, istrinya orang Yahudi yang ditokohkan di daerah Khaibar. Setelah ya suaminya dibunuh karena pengkhianatan yang dia lakukan, menyembunyikan harta yang mestinya diserahkan kepada kaum muslimin. Ini Safiyah bintu Huyai ya, awalnya dijadikan sebagai tawanan yang akhirnya dinikahi oleh Rasulullah. Zawajuhu wa bina'uhu bi Safiyata. Pernikahan dan juga Rasulullah memulai membangun rumah tangga dengan Safiyah. Walamma ju'ilat Safiyatu bintu Huyayyin ibni Akhtabin fi Siba akhadzaha Tihyatu banu Khalifata al-Kalbi bi'idni Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Safiyah bintu Huyai itu dijadikan di dalam tawanan ya, sebagaimana kisah sebelumnya, setelah suaminya dibunuh Kinanah yang melakukan pengkhianatan karena menyembunyikan harta yang mestinya diserahkan kepada kaum muslimin, istrinya dijadikan sebagai tawanan ya, dibawa oleh kaum muslimin. Awalnya akhadzaha Tihyatu banu Khalifata al-Kalbi. Awalnya wanita ini ya ingin diambil oleh Tihyah al-Kalbi ini, salah seorang sahabat Rasulullah, bi'idni Rasulillah, dengan izin Rasulullah. Ya, karena mungkin wanita ini sangat cantik, maka Dihyah al-Kalbi ini tertarik. Wahai Rasulullah, izinkan saya yang memiliki ini wanita ini. Karena wanita yang didapatkan dari orang kafir, dari peperangan itu dijadikan sebagai budak. Budak itu merupakan ya barang yang dimiliki. Maka Dihyah al-Kalbi meminta kepada Rasulullah izin supaya dia yang memilikinya, dan diizinkan oleh Rasulullah awalnya. Faqala sahabatu li Rasulillah, maka para sahabat ini komplain terhadap Rasulullah. Ya, sahabat-sahabat yang lain keberatan kalau wanita ini diambil oleh Dihyah al-Kalbi. Para sahabat mengatakan, menyampaikan kepada Rasulullah, innaha la tasluhu illa laka. Wahai Rasulullah, wanita ini ya enggak pas kecuali untuk kamu. Dia wanita yang terhormat. Ini di daerahnya dia itu istrinya tokoh Kinanah tadi ya. Dia adalah orang yang kaya, orang yang ditokohkan, dan wanita ini dari keturunan terhormat ya. Huyai ibnu Akhtab ini adalah orang yang terhormat sejak di daerah Bani Nadir. Ini dia adalah wanita yang terhormat ya. Maka wanita ini enggak pas, enggak layak kecuali untuk engkau wahai Rasulullah ya. Ini usulan yang disampaikan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Keberatan mereka seandainya wanita yang terhormat ini dia adalah keturunan yang terhormat, maknanya silsilahnya adalah orang-orang hebat seperti itu, bapak-bapaknya, dan juga dia istrinya seseorang yang ditokohkan oleh orang-orang Yahudi. Maka seandainya wanita ini jatuh atau dimiliki oleh sahabat ini, yang lainnya, para sahabat yang lainnya merasa keberatan dan mengusulkan yang cocok adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaha la tasluhu illa laka. Ya, wanita ini enggak layak kecuali hanya untuk engkau, wahai Rasulullah. Innaha sayyidatu Quraidzata wan nadhiri. Dia itu merupakan sayyidah, yaitu wanita yang terhormat, sayyid ya, wanita yang dimuliakan, wanita yang dihormati di Bani Quraidzah dan juga di Bani Nadir. Ini orang-orang Yahudi ketika masih berada di Madinah. Wanita ini didatangkan dari sana. Ya, sebelumnya mereka tinggal di Madinah yang akhirnya diusir oleh Rasulullah karena pelanggaran yang mereka lakukan. Innaha sayyidatu Quraidzah wan Nadir. Dia itu merupakan wanita yang mulia di Bani Quraidzah dan juga Bani Nadir. Bani Quraidzah dan Bani Nadir. Fada'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'arada 'alaihal islama fa aslamat. Lalu wanita ini dipanggil ya. Setelah mendapatkan masukan-masukan dari para sahabat bahwasanya mereka keberatan seandainya Sofiyah bintu Huyai ini dimiliki oleh Tihyah al-Kalbi, ya, memberikan masukan kepada Rasulullah supaya dimiliki oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memanggil wanita ini. Fada'a biha Rasulullah. Wanita ini dipanggil, didatangkan, dihadapkan di hadapan beliau, wa arada 'alaihal islama. Lalu ditawarkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Ternyata fa aslamat, wanita ini menerima. Ya, ketika diajak, ditawari untuk masuk ke dalam agama Islam, fa aslamat, wanita ini siap untuk masuk ke dalam agama Islam. Fa ataqaha, ya. Setelah dia masuk ke dalam agama Islam, akhirnya dimerdekakan oleh Rasulullah wa tazawwajaha, dan dinikahi oleh Rasulullah. Maka ketika masuk ke dalam agama Islam, dia tetap menjadi wanita yang terhormat. Ketika bersama dengan orang-orang Yahudi, dia merupakan wanita yang dimuliakan, dari keturunan orang yang terhormat, ya, juga menjadi istri laki-laki yang ditokohkan di kalangan orang-orang Yahudi. Setelah mereka ya bersama dengan kaum muslimin, tetap menjadi wanita yang dimuliakan oleh kaum muslimin. Dia masuk ke dalam agama Islam, setelah itu dimerdekakan. Maknanya ketika dia menjadi tawanan, dia statusnya adalah budak. Budak adalah wanita dan anak-anak yang didapatkan oleh kaum muslimin ketika mereka berperang dengan orang-orang kafir, ya. Anak-anak mereka, wanita-wanita mereka menjadi tawanan bagi kaum muslimin, statusnya adalah budak mereka, bisa dimiliki dan bisa diperjualbelikan. Maka setelah dia masuk ke dalam agama Islam, dimerdekakan oleh Rasulullah wa tazawwajaha, dan menikah dengannya. Wa ja'ala itqaha sodakuha, dan dijadikan maharnya adalah ini. Maharnya apa? Wanita ini dimerdekakan dan dijadikan sebagai maharnya. Wa ja'ala itqaha, menjadikan pembebasan terhadap wanita ini, dilepaskan dari perbudakan, sodakoha, sebagai maharnya. Wa aslamaha ila ba'dhin nisa, setelah itu diserahkan kepada sebagian kaum wanita, ya, maknanya tidak langsung hidup bersama dengan Rasulullah, ya, yaitu digabungkan terlebih dahulu bersama dengan wanita-wanita dari kalangan kaum muslimin. Falamma tammalahu fathu Khaibar wa wadil qura, tatkala sudah sempurna penaklukan terhadap Khaibar dan juga sudah sempurna penaklukan terhadap Wadil Qura. Ya, Khaibar sudah tunduk sempurna terhadap kaum muslimin. Ya, wilayah-wilayah yang ada di sekitar sudah tunduk kepada kaum muslimin. Wa ata'alahu ahlu Fadakin wa Taimaa, penduduk Fadak dan juga penduduk Taimaa, yang mereka adalah orang-orang Yahudi, ini juga sudah tunduk dan menyerah terhadap kaum muslimin. Akhadha fi audatihi ilal Madinah. Rasulullah bersiap-siap untuk kembali ke Madinah. Ya, ketika urusan sudah normal, sudah stabil, ya, sudah seperti itu, orang-orang Yahudi yang ada di sana sudah menyerah, tunduk, patuh kepada kaum muslimin dengan kesepakatan, ya, mereka tetap diizinkan tinggal di sana, tapi sebagian hasil bumi mereka diserahkan kepada kaum muslimin. Keadaan sudah normal dan stabil, kondisinya sudah seperti itu, ya. Kaum muslimin hendak kembali ke Madinah, meninggalkan ya daerah yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Peperangan yang cukup lama, ya, hampir 2 bulan ini menghabiskan waktu dari awal Muharram sampai akhir Safar, ya. Perang Khaibar ini diawali, berangkat di awal bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Di sini beliau mau kembali ke Madinah di akhir bulan Safar. Bulan Safar itu bulan yang keberapa? Tahun Hijriah. Bulan yang kedua ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumatil Ula, Jumatil Tsani dan seterusnya. Falamma tamma lahu fathu Khaibar wa watil qura wa ata'alahu ahlu fadakin wa taima'a akhadha fi audatihi ilal Madinah. Ketika semuanya sudah dianggap selesai, ya urusan-urusan sudah dianggap selesai, keadaan normal, sudah kondusif, maka kaum muslimin bersiap-siap untuk kembali ke Madinah. Hatta idza kana bisatil sohbai, ya, ini kaum muslimin sudah meninggalkan Khaibar. Sehingga ketika Rasulullah dan para sahabatnya sudah sampai suatu tempat, sadis sohba, ya bendungan sohba, halat sofiyatu, ya sofiyah ini sudah halal, karena sebelumnya dimiliki oleh, ya, yaitu orang lain. Seorang wanita ketika sudah pisah dari suami sebelumnya dan pengen menikah dengan yang lainnya tidak bisa serta-merta. Ya, kemarin cerai dengan suaminya, hari ini pengen nikah langsung menikah nggak bisa. Tapi harus menunggu selesai masa apa namanya? Masa iddah ya. Wanita terikat dengan masa iddah. Suaminya meninggal dunia ya, kemarin meninggal dunia, hari ini pengen menikah nggak bisa. Tunggu iddahnya sampai selesai. Ini wanita seperti itu. Ya, wanita kemarin dimiliki oleh orang kafir. Ya, kemudian orang kafir ini terbunuh, istrinya menjadi tawanan kaum muslimin, dimiliki kaum muslimin. Tidak bisa, hari itu juga kaum muslimin bisa menikmatinya, enggak bisa, ditunggu masa iddahnya selesai. Di sini juga demikian ya, Sofia sebelumnya di bawah kepemilikan orang Yahudi. Kemudian dia di bawah kepemilikan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin ingin ya karena memiliki namanya budak itu bisa ya bisa dinikmati oleh majikannya, itu supaya menunggu sampai masa iddahnya selesai. Ini kaum wanita terikat dengan masa-masa iddah seperti itu, dan masa iddah bermacam-macam. Cerai dengan suaminya ada masa iddah tersendiri ya, ditinggal mati oleh suaminya juga ada masa iddah tersendiri. Kalau laki-laki enggak ya, laki-laki enggak ada masa iddahnya. Jangankan ditinggal mati oleh istrinya, istrinya masih ada saja bisa nikah lagi ya. Ya, nggak usah nunggu, pengen nikah lagi nunggu istrinya mati, nggak ada ya. Istrinya masih hidup, statusnya masih suami istri, pengen nikah lagi nggak masalah suami. Kemarin istrinya meninggal dunia, hari ini ditawari, mau nggak ini ada yang siap menikah, hari itu juga menikah nggak apa-apa, diperbolehkan. Ini laki-laki nggak ada masa iddah. Lawang istrinya masih hidup saja, masih bersama dengan dirinya, dia nikah lagi diperbolehkan. Apalagi istrinya sudah mati, apalagi sudah pisah dengan istrinya, ya. Maka lebih sangat diperbolehkan, karena wanita, laki-laki ketika tidak mempunyai istri sangat membutuhkan seorang istri. Ya. Ketika sudah punya istri saja diizinkan. Ini laki-laki tidak memiliki masa iddah, sehingga jangan ditanya suami ketika ditinggal mati oleh istrinya berapa masa iddahnya, enggak ada ya. Itu wanita kan ada masa iddahnya ketika ditinggal mati oleh suaminya ya, 4 bulan 10 hari, arba'ata ashuri wa asra, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, kalau sekarang yang meninggal adalah istrinya, suaminya berapa hari menunggu ya baru boleh menikah, enggak ada masa iddahnya. Ya, tadi pagi istrinya meninggal dunia, sore hari sudah bisa. Ya, enggak ada masa iddahnya. Istrinya masih hidup saja bisa dia menikah lagi. Nah, dikatakan ketika Rasulullah sampai di tempat namanya Sadi As-Sohba, ya bendungan, halat Sofiyatu. Sofiyah ini sudah halal, mananya selesai masa iddahnya. Masa iddahnya sudah selesai. Fazafat ilaihi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Menyerahkan dirinya kepada Rasulullah, fa asbaha arusan biha, maka jadilah Rasulullah arus ya. Manten baru dengan wanita ini. Walimatul urus, apa walimatul urus? Walimah pernikahan ya. Fa asbaha arusan, maka jadilah Rasulullah yaitu menjalani manten baru biha dengan wanita ini, wa aulama 'alaiha bihaisin, walimahnya adalah karena menikah itu dianjurkan untuk mengadakan walimahan walaupun sesederhana mungkin, enggak apa-apa, tidak harus mewah tidak harus prasmanan ya, yang menu hidangannya macam-macam, enggak harus seperti itu ya. Intinya mengundang orang, diajak makan-makan, apa hidangannya semampunya ya, enggak harus nyembelih ayam, enggak harus nyembelih kambing, enggak harus nyembelih kerbau ya, walaupun tahu tempe nanti sambil ya, itu gudangan itu, daun ketela, daun pepaya, kangkung dicampur toge ya, digudang sama kelapa, sudah diundang teman-temannya walimahan, itu sudah sah walimahannya. Kalau memang keadaannya seperti itu ya, daripada utang-utang, pinjem-pinjem ya, nanti memberatkan ya, mending apa yang dia punya ala kadarnya. Di sini Rasulullah walimahnya enggak nyembelih unta, enggak nyembelih kambing, enggak nyembelih ayam, tapi pakai apa? Bihaisin, yaitu makanan namanya hais. Apa itu hais? Adonan ya, kurma sama keju itu dilebur, diaduk seperti itu ya, namanya hais. Itu sampai sekarang masih ada di sana ya, makanan orang-orang Arab seperti itu. Bukan kurma murni, tapi kurma yang sudah dihilangkan bijinya ya, kemudian dicampur dengan keju, diaduk seperti itu. Kalau di tempat kita ibaratnya seperti gedok. Tahu gedok? Tahu gedok? Apa itu gedok? Ketela direbus ya, ketela dikupas, direbus, kemudian setelah mateng diapakan? Ditumbuk, dicampur gula. Jadinya apa? Jadinya gedok ya. Kalau dibentuk nanti namanya gedok lindri ya, dan macam-macam. Itulah gedok di tempat kita, namanya gedok. Di sana gedoknya terbuat dari kurma tadi ya. Di sana ada gedok, tapi gedoknya terbuat dari kurma. Kurma diaduk tadi, ditumbuk, dicampur dengan keju ya, dan juga bahan-bahan yang lainnya, namanya hais, haisan lah. Itu walimahnya hidangannya seperti itu, cuma kurma ya, enggak nyembelih kambing, enggak nyembelih unta, enggak apa-apa, dan tidak dianjurkan ya bermewah-mewah. Apa artinya walimahan yang wah, yang mewah ya, sampai di dokumenkan ya, di syuting acara dari awal sampai selesai ya, diabadikan seperti itu. Ternyata umur pernikahannya cuma sebulan, apa artinya seperti itu ya? Ya, mending walimahnya sederhana tapi nikahnya langgeng, sampai aki-aki, sampai ninik-ninik, sampai punya anak cucu masih suami istri, daripada wah di gedung ya, tamu undangannya luar biasa, hidangannya menakjubkan ya, sampai hiburannya ada karaoke, ada ini dan seperti itu. Ternyata 1 bulan berantakan rumah tangganya ya. Bukan pestanya yang diinginkan, tapi rumah tangga ini yang diharapkan, bagaimana kelanggengan rumah tangga pasangan suami istri ini ya. Sehingga tidak dianjurkan bermegah-megah dalam masalah pesta walimahan, semampunya ya, dan gak usah malu. Kalau mampunya seperti itu ya sudah, bismillah ya. Malu tetangganya kayak gini, temennya kemarin wah ya, saya kok cuma seperti ini ya, gak usah malu, daripada utangnya banyak. Wa aulama 'alaiha bihaisin, Rasulullah walimahnya adalah dengan hais. Di sini tadi hais adalah gedoknya orang Arab tadi, gedok yang dibuat dari kurma tadi, minat tamri wal akoti wasamni ini ya, adonannya ini kurma dan keju dicampur minyak saman ya. Kalau di tempat kita ketela dicampur gula, dicampur garam ya, ditumbuk jadi getok. Nah di sana kurma, keju sama minyak ya, ditumbuk, diaduk seperti itu sampai lunak, sampai lembut, nanti jadi getok, getoknya orang Arab. Wa aqama salasata ayyamin ya, beliau aqama salasata ayyamin, bermalam selama 3 malam ya, beni biha, membangun rumah tangganya. Ini ketika poligami, istri yang kedua janda ya, sunahnya bermalam 3 hari kemudian menggilir kepada istri yang lainnya. Kalau istri yang kedua masih gadis berapa hari? 7 hari. Wa aqama salasata ayyamin, beliau bermalam bersama Sofia setelah manten baru ini selama 3 malam. Nah, setelah itu melakukan giliran terhadap istri-istri yang lainnya. Kalau masih gadis, istri yang kedua, yang ketiga itu nanti 7 hari jatahnya. Setelah 7 hari 7 malam bersama dengan istri yang baru melakukan tadi menggilir. Ini ya intinya menikah dengan Sofia, sabar kalian ya. Nggak usah bayangin Sofia, belajar dulu. Tsumma saru hatta qadimal Madinata ya. Jadi menikahnya di mana di sini dengan Sofia? Di tengah perjalanan ya. Bukan menikahnya ketika sudah sampai di Madinah dan bukan menikahnya ketika masih di Khaibar. Menikah dengan Sofia ketika di tengah perjalanan dari Khaibar menuju Madinah, ketika sampai di suatu tempat namanya Sadis Sohba, bendungan Sohba ya. Di situ beliau melangsungkan pernikahan bersama dengan Sofia yang ya tadi walimahnya ala kadarnya, hidangannya cuma sekedar getuk tadi ya. Maka kalian nanti adanya cuma getuk ya. Dulu Rasulullah pakai getuk juga ini, getuk Arab ya, kalian getuk Jawa, ketela. Tsummasaro, kemudian beliau meneruskan perjalanan hatta qadimal Madinata, yang akhirnya sampai di Madinah fi awakhiri syahri Sofarin, di akhir bulan Sofar ya, sehingga menghabiskan waktu hampir 2 bulan. Kemarin berangkat di awal bulan Muharram, berangkat ke Khaibar ini di awal bulan Muharram, selesai di sini di akhir bulan Sofar ya. Perjalanan yang cukup lama untuk menaklukkan wilayah Khaibar ini. Fi awakhiri syahri Sofarin au fi syahri Rabiul Awwali, atau mungkin di awal-awal bulan Rabiul Awal, bulan yang ketiga min sanati as-sabi'ati hijriyatan, pada tahun 7 Hijriyah. Jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan perang Khaibar ya, perang melawan orang-orang Yahudi yang asalnya mereka penduduk Madinah. Orang-orang Yahudi yang ada di Khaibar ini asalnya mereka datang dari Madinah, Bani Nadir dan juga Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah dan juga Bani Nadir yang diusir oleh kaum muslimin dari Madinah. Sebagian mereka berkumpul di daerah Khaibar ini, yang ketika mereka berada di Khaibar tetap kurang ajar terhadap kaum muslimin, yang akhirnya dilakukan penyerbuan seperti ini, penaklukan terhadap wilayah Khaibar, supaya kaum muslimin ya tidak dihantui, tidak dimata-matai terus oleh orang-orang Yahudi, supaya mereka berhenti dari kejahatan mereka. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.